الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نويت تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. وروى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه. وأما الآثار عن الصحابة والتابعين من أقوالهم وأفعالهم فأكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. وهذا كله في من لا يخاف رياء ولا إعجابا ولا نحوهما من القبائح. ولا يؤذي جماعة بلبس لوصلاتهم وتخليطها عليهم. وقد نقل عن جماعة من السلف اختيار الإخفاء لخوفهم مما ذكرناه. فعن الأعمش قال دخلت على إبراهيم وهو يقرأ في المصحف فاستأذن على رجل فغطاه وقال لا يرى هذا أني أقرأ كل ساعة. وعن أبي العالية قال كنت جالسا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم فقال رجل قرأت الليلة كذا فقالوا هذا حدك منه. أثر perkataan daripada para sahabat dan tabi'in, begitu juga perbuatannya mereka lebih banyak daripada dihitung, lebih terkenal daripada disebut. Dan semua ini bagi orang yang khawatir riya dan bangga diri dan semisal keduanya daripada keburukan kejahatan, serta tidak mengganggu orang yang sedang menjalankan sholat. Maksudnya di dalam membaca Al-Quran dengan keras. Itu banyak dilakukan oleh para sahabat, oleh para tabi'in. Bahkan pernyataan mereka tentang membaca Al-Quran dengan keras dianjurkan, diperkenankan, diperbolehkan asal selamat dari riya, bangga diri, dan selain keduanya daripada keburukan. Begitu juga tidak mengganggu sholatnya orang yang sedang sholat. Ketika kosong dari itu semuanya, tidak riya, tidak bangga diri, kemudian tidak mengganggu sholatnya orang, atau keburukan-keburukan yang lain, maka dianjurkan, diperbolehkan dengan mengeraskan suara di saat membaca Al-Quran. Akan tetapi, sebagian daripada para salaf, walaupun selamat dari riya, bangga diri, dan semisal keduanya, juga tidak mengganggu sholatnya orang, mereka tetap memilih dengan suara rendah, dengan suara pelan. Kenapa? Khawatir. Khawatir riya, khawatir bangga diri, atau semisalnya. Daripada nanti riya, daripada nanti bangga diri, mereka memilih pelan aja dulu, tidak mengeraskan suaranya di saat membaca Al-Quran. Di antaranya yang dikatakan daripada Al-A'masy,
Beliau berkata, dakhaltu ala Ibrahim wa huwa yaqra'u fil mushaf. Pernah beliau masuk kepada Imam Ibrahim bin Adham ketika beliau membaca Al-Qur'an. Fasta'dzana alaihi rajulun. Lalu seseorang meminta izin kepadanya. Faghatta. Lalu ditutupi. Diserbani atau ditutup. Kemudian berkata, la yara hadza anni aqra'u kulla sa'a. Aku tidak ingin dia mengetahui aku membaca setiap saatnya. Jadi kelihatan sewaktu-waktu enggak apa-apa, tapi kalau setiap waktu melihat aku membaca, aku enggak mau, sehingga ditutup. Dalam arti apa? Suaranya direndahkan. Suaranya direndahkan, dipelankan agar orang tidak mengetahui bahwa beliau membaca setiap saatnya Al-Qur'an. Cukup beliau yang dengar. Jadi suaranya dipelankan. Suaranya direndahkan. Jadi enggak setiap orang mengetahui bahwa beliau membaca Al-Qur'an setiap saatnya. Begitu juga dari Imam Abil Aliyah. Beliau berkata, kuntu jalisan ma'ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu. Aku pernah duduk dengan salah satu sahabatnya Nabi atau beberapa sahabatnya Nabi. Ada salah seorang berkata, ngomong, garatul laila kada, semalam aku membaca sekian ayat atau sekian surat atau sekian juz dari Al-Qur'an, katanya orang tersebut. Ini sedang duduk beberapa orangnya, Abul Aliyah dengan beberapa sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang di antara mereka berkata, semalam aku telah membaca Al-Qur'an sekian ayat atau sekian surat atau sekian lembar atau sekian juz. Lalu mereka menjawab, hadza hadduka minhu. Yes, itu bagian kamu daripada Al-Qur'an. Tidak mendapatkan lebih. Kenapa? Diceritakan. Menunjukkan bahwa mereka itu tidak mau menceritakan karena khawatir yang suaranya tadi keras itu direndahkan supaya apa? Yang lain tidak mendengar. Baca, mungkin tadinya keras. Berjalan waktu dipelankan suaranya. Supaya apa? Yang lain enggak tahu kalau dia masih membaca Al-Qur'an. Lah ini enggak, orang lain enggak tahu. Dia berada di rumahnya atau dia berada di satu tempat sedang membaca Al-Qur'an. Enggak ada yang tahu, tapi dia menceritakan. Dengan mengatakan gharatul laila kadza. Aku semalam telah membaca Al-Qur'an sekian ayat atau sekian lembar atau sekian juz dan lain sebagainya misalnya. Akhirnya apa? Membuat orang tahu. Kalau untuk dirinya yang menceritakan aman dari riya, aman dari sombong, aman dari bangga diri dan semisalnya, enggak masalah. Tapi karena kekhawatiran sifat-sifat buruk itu datang masuk menyelinap dalam dirinya, akhirnya mereka mengatakan hadza hadzuka minhu. Itu bagian kamu, hanya itu, enggak lebih. Kamu hanya dapat itu saja, enggak dapat yang lainnya. Kenapa? Kalau kamu terus menceritakan apa yang kamu lakukan, dapat membuat kamu hanya sombong, riya, bangga diri dan semisalnya. Wa istajallu li haula bi hadisi Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al jahiru bil Qur'an kal jahiri bis sadaqah wal musirru bil Qur'an kal musirri bis sadaqah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i qala Tirmidzi hadza hadisun hasan. Orang yang membaca Al-Qur'an dengan rendah
itu mengambil dalil dari hadisnya Rasulullah yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir. Beliau pernah mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi bersabda, "Al-jahiru bil Qur'an kal jahiri bis shadaqah." Orang yang membaca Al-Qur'an dengan suara keras seperti orang yang sedekah terang-terangan. Ada pahala. Kapan berpahala? Kalau sedekahnya yang diketahui banyak orang itu ikhlas. Tidak ada niatan atau tujuan yang lain, dapat pahala. Sama dengan orang yang membaca Al-Qur'an dengan suara keras. Dapat pahala? Ya dapat, asalkan tidak ada tujuan lain. Ingin dipuji, merasa hebat, merasa mulia, dan yang lain sebagainya. Enggak ada tujuan itu, dia mendapatkan pahala. Misalnya orang yang membaca Quran dengan pelan, wal musiru bil Quran kal musiri bisodako. Orang yang membaca Al-Quran pelan dengan suara rendah seperti orang yang sedekah secara sir, rahasia. Kalau global, sodako tu sir itu lebih afdol daripada sodako alania. Sodako secara tersembunyi itu lebih utama daripada sedekah secara terang-terangan. Ini global. Tapi di situ ada perincian seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya. Ini global yang kita bahas. Sedekah tersebut lebih afdal. Walaupun tidak ada yang mengetahuinya, tapi lebih utama. Kenapa? Aman dari riya, karena itu orang, para ulama, para salaf, para sahabat tabi'in yang membaca suara dengan suara rendah Al-Qur'an itu mengambil dalil hadis ini. Untuk apa? Mendapatkan keutamaan lebih dan juga untuk menjaga diri dari sifat buruk yang ada di dalam hati. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Bahkan Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Dikatakan oleh Imam Tirmidzi arti hadis ini, "Annalladzi yusiru bi qira'atil Qur'an afdalu minalladzi yajharu biha." Bahwa yang membaca Al-Qur'an dengan suara pelan lebih afdal daripada yang membaca Al-Qur'an dengan suara keras. Pelan dan keras. Jangan berarti kemudian ketika darusan, loh saya ini karena lebih afdol. Bukan darusan namanya. Darusan itu sekiranya yang di sekitarnya dengar. Bila ada kesalahan bisa membenarkan. Ketika kurang sempurna disempurnakan. Itu darusan, fungsinya darusan seperti itu. Ini yang dimaksud kalau kita baca sendiri. Atau hanya butuh yang di sini dengar, ya sudah. Sekiranya yang di sini dengar, enggak perlu yang di sana dengar. Hataman. Tujuannya apa? Dihadirkan untuk ahli kubur. Enggak perlu tetangga kanan kirinya kerungu kabel. Ngarep mburi kerungu. Wah, hataman omae. Pasang salon. Akhirnya sing omae kate nyetel TV Al-Qur'an. Akhirnya nyetel TV. Dibuanten no TV ini. Sudah kerungu, pasti ngomong dia, jengkel dia. Moto Qur'an dipanten-panten. Ini kan kasihan. Yang tadinya bisa dapat rahmat, bisa dapat murka. Lah karena itu enggak perlu. Perlunya apa? Kamu membaca Al-Qur'an untuk disampaikan kepada ahli kubur. Ya wis, yang di kamu aja. Salon, ya delekin kupingmu dhewe. Enggak perlu dikeluarkan. Delek njopo cek krungu kabeh. Lho buat apa? Enggak perlu. Hanya yang sekitar kamu itu cukup. Seperti darusan. Sekitar kamu dengar. Jangan
Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Enggak, sekitar kamu aja yang cukup dengar. Ya, misalnya halaqoh ini. Halaqoh. Ya, yang sehalaqoh dengar. Jangan yang halaqoh kedua dengar yang kamu baca kebanteran. Ya. Jangan juga terlalu pelan. Sampai pinggirnya atau kanannya enggak dengar lah, enggak. Pelan keras ini ketika kita baca sendirian atau misalnya garusan ya lebih dari yang dibutuhkan, suara yang lebih dari kebutuhan. Nah, suara pelan itu lebih afdal daripada keras. Nah, sebagaimana shadaqatus sir lebih afdal menurut ahlul ilm daripada shadaqah alaniyah. Tujuannya itu agar aman dari bangga diri. Karena orang yang menyembunyikan atau yang merahasiakan amal perbuatannya tidak dikhawatirkan atasnya bangga diri. Seperti yang dikhawatirkan bagi orang yang melakukan secara terang-terangan. Orang yang melakukan sembunyi-sembunyi itu lebih aman dan tidak dikhawatirkan untuk bangga diri. Tapi kalau melakukan secara terang-terangan itu dikhawatirkan bangga diri, karena itu sedekah apa membaca Al-Qur'an dengan suara pelan lebih afdal. Qultu wa kullu hadha muwafiqun lima taqaddama taqriruhu fi awal al-fasl min at-tafsil wa anna in khafa bi sababil jahr syai'an mimma yukra lam yajhar wa illam yaqaf ustuhibbal jahru fa in kanatil qira'a min jama'atil mustami'in ta'akkada istihbabul jahr lima qaddamna walima yahsulu fi minaf'i ghairihim wallahu ta'ala alam. Intinya dari pembahasan ini bahwa kalau tidak dikhawatirkan mengeraskan suara itu keburukan dari dirinya, maka afdal baginya keras, disunahkan keras. Tapi kalau dikhawatirkan muncul keburukan dari dirinya, maka di sunahkan pelan. Ya, disunahkan pelan. Itu kalau membaca sendiri. Jadi kalau membaca sendiri, khawatir bangga diri, pelan. Tidak khawatir bangga diri, sunah keras. Lah kalau membaca darusan, kesunahan mengeraskan suaranya itu lebih ditekankan. Ya, kalau baca bersama, ini mengeraskan suara disunahkan. Nah, seperti yang telah dibahas, tujuannya untuk dapat memberikan manfaat kepada selainnya. Nah, memberikan manfaat. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan kita dari keburukan hati, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan hati dari kotorannya. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.